Abang gimana nih, udah ngebesuk tutup junior point. L enggak, Bang? Udah lah, kan bukan ngebesuk lagi, kan gue yang saksi dia berpecuang. Gimana tuh, Bang, perasaannya, Bang? Ketika perasaannya bahagia, haru, luar biasa menemani mereka sampai punya momongan, itu luar biasa banget sih, karena bagi gua itu kayak goals, ah ya, bisa menemani mereka berdua sampai sekarang. Ini, Bang, terkait kan ramai nih, Bang, di komen netizen nih, bayi prematur gitu kan. Oh, iya. Itu kemarin kan dibawa, dipamerkan kan ya, itu kan suhu ruangannya dingin banget tuh di studio, itu gimana tuh? Aman sih, kalau kemarin di studio kan dia udah safety, udah pakai jaket, udah di bedos segala. Kalau untuk kondisi di studio aman kok, dan untuk yang berita miring soal prematur segala macam, ya emang kondisinya kayak gitu. Cuman kalau gua dari ilmu kedokteran tuh nggak paham deh apakah itu disebut apa, banyak kan tuh yang fitnah-fitnah segala macam tuh. Tapi menurut gua emang dengan kondisi yang 8 bulan itu ya, katanya sih emang prematur gitu kan. Kan emang kondisinya tuh kan banyak tuh yang bilang, katanya kok beratnya ini sih segala macam. Gue bersaksi mata kok, saksi mata sendiri, emang apa ya, kondisi bayinya kan kalau lahir itu kan dari kecil kan membesar tuh kan, mulai kan, terus menyusut lagi, emang kayak gitu. Tapi emang dari terakhir emang prematur. Terkait Teh Lesti sendiri, ketika udah mempersiapkan baju, nyata bajunya tidak muat, tidak ada yang gimana tuh? Ya sedih sih, karena kan seorang ibu yang gimana dia mempersiapkan semuanya, mempersiapkan kondisi yang normal nih gitu kan, dengan ukuran baju yang normal gitu kan. Ya sedih sih, gue kadang beberapa tiba-tiba ke distrik soal baju gitu, yang jadi sedih segala macam. Gue gak bisa gimana, karena posisi seorang ibu yang mempersiapkan anaknya ketika lahir, yang sudah mempersiapkan, gimana sih lo perasaannya ketika udah nyiapin baju ukuran normal tapi kondisi berkata lain ya. Tapi menurut gua malah keuntungan ya, jadi gak usah beli baju lagi nanti. Iya kan? Bener gak? Ya kalau gua sih mikirnya ya bener, gak apa-apa lagi ya, maksudnya nanti gak usah beli baju lagi gitu. Tapi alhamdulillah walaupun ini kan malah terlalu normal, ini sehat deh, udah ya, penting sehat banget tuh bayinya, luar biasa sehatnya, bukan main. Ya karena gue saksi banget ketika bayi itu diangkat, ketika gue pada saat masuk ke dalam ruang operasi, karena salah satunya orang yang masuk ke ruang operasi selain kedua orang tuanya adalah gue. Pada saat gue masuk, gue kencing sama tuh lihat kondisi dedek yang luar biasa tuh, cuman gue perhatiin dong yang jangan sampai repot sendiri nanti. Gitu sih, tapi alhamdulillah semuanya lancar. Terkait namanya nih, Bang, ada uniknya nih, Bang, Muhammad Al-Fatrestal tuh, Bang. Iya, yeah. Sebenernya udah lama dia sharing, namanya apa, Al-Fatih. Yang artinya sendiri apa, Bang? Al-Fatih kan salah satu tokoh yang luar biasa sih. Dan ya, bagi gue juga luar biasa banget ya. Kan doa itu adalah, nama itu adalah doa. Ya semoga aja di jiwa kepemimpinannya gitu kan nanti akan ada dan timbul gitu. Terus juga yang, dan dia mau nggak mau anak kedua, ketiga dan keempat itu harus ada Dharma Leslari kan. Mau nggak mau lah, udah kayak marga gitu. Jangan sampai ketika anak kedua ketiga, oh aku nggak ada Leslari sih gitu. Karena sementara kita punya Leslari Entertainment, nama panggilan mereka berdua adalah Leslar. Jangan sampai anak kedua ketiga ini gak ada Leslar ya, kasihan. Jadi mau-mau anak kedua ketiga keempat dan seterusnya gak ada Leslar ya. Kan untuk, berarti untuk dipanggilnya sendiri siapa, Bang, namanya, Bang? L. Udah, gue juga mungkin sampai kita akan panggil Baby L kali. Baby L? Iya gitu, karena panggilannya sekarang udah L, udah terbiasa mungkin ya, mau-mau lah kita panggilnya L gitu. Suatu nama yang elegan juga ya, Bang? Iya, dan simple dan gampang diingat kan. Kita kalau dia main sama hal-hal itu, dan nambah lagi L-nya. Mungkin sebelum nama itu, ada gak sih, Bang, nama yang lain, Bang? Yang ya, direkomendasikan? Al-Fatih itu ya? Al-Fatih. Kalau dia Al-Fatih, jadi udah mempersiapkan udah lama sebenarnya belajar cerita. Awalnya kan dia suka buku, segala macam dia baca. Al-Fatih, bisa, mungkin bagus. Itu sih. Untuk Leslar Evang nih, Bang, ketika brojol bagaimana tuh, Bang? Bisa diceritain, Bang? Apa?